Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah. Di antara mimpi saat tidur yang bisa saja terjadi adalah mimpi melihat orang lain meninggal dunia. Orang lain yang dimaksud bisa saja anggota keluarga, kerabat, teman, atau orang lain. Dalam ilmu tafsir mimpi, bermimpi tentang salah satu anggota keluarga meninggal masing-masing memiliki berbeda. Ibnu Sirin dalam tafsir Al-Ahlam menyatakan seperti berikut ini. Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku namun kalbu yang diberkahi Allah. Yang pertama, jika yang meninggal dalam mimpi tersebut adalah anak lelakinya, maka itu menunjukkan dia orang yang mimpi akan selamat dari musuhnya. Jika yang meninggal anak perempuannya, maka itu menunjukkan dia akan putus asa dalam menggapai kelapangan hidup. Yang kedua, jika yang meninggal dalam mimpi itu adalah istrinya, maka mimpi tersebut berarti bahwa dia akan diberi kecukupan rezeki dengan tanamannya. Jika ia saat itu tidak menanam apapun, maka rezekinya akan hasil dengan jalan bercocok tanam. Hal ini mengingat istri dalam Al-Quran diibaratkan layaknya tanaman, sehingga bermimpi tentang istri sangat erat kaitannya dengan tanaman. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Yang ketiga, jika seseorang bermimpi bertemu saudara lelakinya yang sudah meninggal dalam keadaan hidup, maka mimpi tersebut menunjukkan bahwa dia, orang yang mimpi, akan diberi kekuatan dalam menghadapi suatu hal setelah sebelumnya merasa lemah dalam menghadapi hal tersebut. Jika yang tampak dalam mimpinya adalah saudara perempuannya yang telah meninggal datang padanya dalam keadaan hidup, maka mimpi tersebut memiliki arti akan segera datang padanya orang yang sedang pergi dengan membawa kebahagiaan padanya. Yang keempat, jika dalam mimpinya ia melihat paman atau bibinya yang telah meninggal hadir padanya dalam keadaan hidup, maka itu menunjukkan bahwa akan kembali padanya harta atau sesuatu yang dulu pernah hilang. Ibnu Sirin, Tafsir Al-Ahlam, halaman 42. Yang kelima, jika seseorang bermimpi mendengar kabar kematian seseorang yang sedang pergi jauh, maka itu menunjukkan arti bahwa ia akan mendengar kabar tentang rusaknya ajaran agama orang tersebut. Namun dalam hal duniawi, orang yang jauh darinya itu berada dalam kondisi yang baik. Yang keenam, jika seseorang bermimpi di sekitarnya terdapat banyak orang mati, namun hanya dirinya yang hidup,
maka itu menunjukkan arti bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya adalah orang yang munafik atau orang yang rusak ajaran agamanya. Yang ketujuh, sedangkan jika ia bermimpi dapat menghidupkan orang yang mati, maka mimpi tersebut memiliki arti bahwa dia akan mengislamkan orang non-muslim atau dia mampu membuat orang fasik tobat. Jika dalam mimpi seseorang yang tampak adalah meninggalnya perempuan yang sedang hamil, sedangkan orang di sekitarnya menangisi kematian perempuan tersebut dengan tanpa adanya teriakan atau lengkingan pada suara tangisan mereka, maka itu menunjukkan bahwa perempuan tersebut akan melahirkan anak yang akan membahagiakan ibunya. Yang kedelapan, jika seseorang bermimpi pemimpinnya meninggal, maka itu menunjukkan arti bahwa wilayah kekuasaan pemimpin tersebut sedang terpuruk. Sama halnya jika seseorang bermimpi wilayah yang ia tempati sedang dalam keadaan terpuruk, maka mimpi tersebut memiliki arti pemimpin wilayah tersebut akan meninggal. Namun terkadang bermimpi matinya pemimpin menunjukkan akan wafatnya ulama di daerah tersebut, seperti yang dikisahkan oleh Hamad bin Usamah bahwa ia bertemu Yazid bin Ibrahim At-Tustari. Saat itu ia menceritakan padanya bahwa kemarin ia bermimpi ada orang yang mengabarkan wafatnya Amirul Mukminin. Lalu pada malam hari itu juga ulama kenamaan di masa itu Sufyan At-Tauri meninggal dunia. Maka dari itu akurasi kebenaran berbagai macam tafsir mimpi sepenuhnya bersifat dhani atau praduga, sama halnya seperti ilmu fikih yang juga bersifat dhani. Demikian tafsir mimpi melihat orang lain meninggal dunia. Pada intinya, bisa saja ada jenis mimpi yang sama. Terkadang para ulama menafsirkan dengan arti yang berbeda-beda. Namun, menyadarkan mimpi kita pada ketentuan penafsiran mimpi para ahli yang otoritatif jelas lebih utama daripada menafsirkan mimpi sesuai kehendak kita. Semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan. Amin. Bagaimana sahabat? Apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silakan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.